Mangap ya, mangap. Iya. Ya, tapi gini. Mungkin poster ini suka kali sama saya. Makanya dia mau ngikut-ngikut terus. Walaupun cuma nempel di sendal saya. Ya, itulah saya. Poster aja nempel, apalagi lawan jenis. Ya, itu cuma sekedar apa ungkapan permintaan maaf aja. Butet, maaf ya. Ustaz mau lanjut kejar Haikal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak apa-apa ya Butet ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Pak De dukung Sobri ya? Katanya mau dukung Haikal. Makanya disuruh daftar. Ketangkep. Akhirnya nyerah juga kamu kan? Nyerah aja udah. Gak usah lagi. Capek. Ustaz. Hah? Kalau udah gak minat lagi buat pemilihan. Hah? Ulala. Posternya. Hah? Kalau undur diri. Ulala. Assalamualaikum. Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga bisa berbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan santriwati semuanya, sebelum acara kampanye atau pembukaan kampanye dimulai, Ustadz punya pesan pantun buat kalian. Silakan Ustadz. Kecaringin lewatnya rumpin. Cakep. Lihat kancil di atas tanah. Cakep. Kalau ingin jadi pemimpin. Cakep. Jadilah pemimpin yang adil dan amanah. Cakep. Baik, kalau begitu langsung aja kepada calon ketua santri ya. Kalian sekarang boleh berkampanye apa saja agar besok di hari pencoblosan banyak yang mendukung kalian ya. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada Sobri maju ke depan untuk berkampanye. Sobri, tepuk tangannya mana untuk Sobri? Kalau kalian semua pilih saya, kalian semua kalau mau makan tinggal ke dapur, pasti makanan semua udah siap. Ya masa makanan di toilet, ya di dapur lah. Sebentar. Sobri pasti belum selesai untuk menjelaskan penjelasannya. Sobri coba selesaikan. Baik, bakalan saya selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka selesaikan pamit, selesaikan kampanyenya. Duduk. Aduh, ampun deh. Ya sudah, yang selanjutnya silakan untuk Dodot, silakan. Ya. Putar untuk Dodot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya terpilih jadi ketua, saya akan membuat kartu yang kalian tunggu-tunggu. Kartu apa tuh? Kartu apa tuh, Dot? Kartu ini namanya KIS. Kartu izin santri. Jadi kalau kalian mau keluar pesantren, masuk pesantren, tinggal tunjukin kartunya ke Pak Sri Kiti, pasti boleh keluar. Ulala. Berhenti. Perhatian untuk seluruh calon ketua ya. Termasuk kamu juga, Dot. Kamu kalau membuat program atau membuat inovasi dalam pondok pesantren Kunanta harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, masalah kartu izin santri yang tadi Ustadz Musa enggak izinin ya. Jadi tetap kalian kalau mau keluar dari pondok pesantren Kunanta harus izin Ustadz Musa dulu ya. Ya, enggak jadi dukung Dodot dong. Ya, bagus. Ya udah, nanti di cari lagi ya inovasi-inovasi yang lain. Duduk dulu, Dot. Aduh. Yang berikutnya Haikal ya. Kita untuk Haikal. Silakan Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Haikal cuma mau ngomong
Kalau Haikal mau undur diri dari kampanye ini, Haikal nggak mau jadi calon ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu harus jadi pemimpin. Kamu pasti bisa. Kamu sanggup. Hah? Tapi Haikal mendingan ngomong dodot aja. Kapan lagi jadi pemimpin? Kamu harus jadi pemimpin. Hah? Kayaknya lebih pantas dodot aja dia yang jadi ketua pade. Haikal dukung dodot aja. Kenapa? Kamu lebih bisa. Kamu lebih sanggup. Ya. Pade, begini-begini pade. Kalau mau ada yang dibicarakan secara pribadi antara pade dengan Haikal, bisa dibicarakan mungkin di luar dari aula ini, sebab kita masih mau lanjut nih acaranya ya. Iya, betul. Iya. Enggak, Pak Ustadz, ini Haikal mau langsung ngomong. Maaf, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Haikal kan pilih. Salah ya? Pak Ustadz yang narik loh. Silakan. Ya. Kan buat Pak Andri mah ini kita pasang-pasangin dulu. Oh, Bang bisa Pak Satpam? Bisa. Haikal. Urusan saya. Aduh. Pak De, kenapa sih Pak De tuh murung aja kayak burung rusa betelor? Pak Ustaz. Ya. Maaf ya. Saya enggak ngerti sama Haikal. Haikal itu kan punya potensi jadi pemimpin, Pak Ustaz. Oh, mungkin gini kali Pak De ya. Mungkin saya pikir Haikal itu tipikal anak yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Makanya dia mendukung Dodot untuk menjadi ketua santri. Gitu-gitu kan Haikal itu setia kawan loh. Tapi kan dia punya masa depan, Pak Ustaz. Ya. Sabar, Pak De. Jadi gini, Pak De ya. Haikal itu menurut saya menyadari bahwa dia itu tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Gitu. Nah, kan ada hadis Bukhari. Rasulullah bersabda, apabila suatu urusan diserahkan kepada suatu kaum yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Nah, Haikal bukan hanya mengerti hadisnya, tapi juga sudah menjalankannya, Pakde. Pakde mah gitu, ih. Saya ngomong, ngasih masukan, ngegedein hatinya. Bukan dengerin malah teriak-teriak sampai pura-pura main gendang lagi begini-begini. Sudah sering. Ini main gitar. Ya, Pakde. Udah Pakde yang sabar ya. Pakde kenapa sih Pakde? Pakde yang sabar ya. Aduh. Sabar ya. Iya. Aja, makin lama aja dah. Ustadz mulia yang santun. Pakde. Coba tengok ke bawah dulu. Tengok ke bawah. Cepetan. Ngapain saya mesti lihat ke bawah? Emang saya orang sombong? Orang sombong kan lihat ke atas. Kalau lihat ke bawah, saya mau orang sombong. Ngapain lihat ke bawah? Oke, jangan kata berkata-kata. Ini tengok aja dulu. Tengok. Lihat ke bawah. Apa sih? Kaki saya kumplir. Nih. Mana? Nih. Astagfirullahaladzim, Ustadz. Ustadz, ulahlah, aduh, ya Allah, Pakde, ya Allah, ya Robi, aduh, lagian Pakde udah tahu ada kursi di situ, kaki pakai dimasuk-masukin ke bawah, kursi lagi. Pakde, bukan dulu sendalnya, saya mau lihat, ramah-ramah, apa kagak? Tuh, liatin tuh, jadi hitam, mah. Emang udah hitam dari sananya, Pakde, kayak lengkuas cabut dari tanah ya. Astagfirullahaladzim, Ustadz. Ya udah gini aja. Pakde bawa aja ke ruang UKS. Di ruang UKS itu ada kotak P3K. Nah, di dalam kotak P3K itu ada obat merah. Yaudah, ayo gotong ke UKS. Pak Sekiti, sebelah sana deh, saya bantuin. Enggak, karena saya yang berbuat, saya yang super tanggung jawab. Pakde, saya bantuin. Baik, awas, hati-hati ya. Ayo, Pakde, saya antar ke UKS. Pelan-pelan, Pakde, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim, saya lupa malam ini ada jadwal patroli. Harus kontrol kamar anak santriwan. Duluan ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Ya, jangan usah-usah. Ya, maaf, Pakde, maaf. Siapapun yang pilih Sobri, bakalan dapat info penting yang kalian gak pernah tahu. Ah, palingan kayak santriwati waktu lalu soal Ustazah Nurul. Udah lama, Allah. Gak usah diungkap-ungkap, itu tuh udah lama. Aduh. Sekarang aku tuh serius, aku gak bohong. Gak hoax, gak ada. Gak ada settingan. Kok? Kalau pilih Dodot, baju santai.
Ketuan semua tanpa kecuali ya, kecuali Sobri, Indra, Lukman ya, itu bakalan dicuciin semuanya sama si Dodot. Gak usah capek. Daripada info penting yang gak jelas. Diam kalian ini, mondar-mandir dari tadi tak jelas. Si Sobri sama si Haikal pun teriak-teriak bikin pening kepala ini, pening. Mereka itu lagi kampanye, kayak di TV-TV gitu. Betul. Ini nih pemimpin yang sebenarnya. Tegas, kuat, berani. Gak takut sama apapun selain Allah. Sedang apakah beliau? Lagi nyeduh kopi, Pak De. Pak De. Coba, Pak De. Fokus banget ngaduk kopinya. Tadinya gelasnya tinggi loh. Kayaknya sedang Pak memikirkan Ustadz sesuatu ini. Nampaknya. Coba, Pak Ustadz. Biasanya kalau orang lamun, kalau sama duit mah tetap ingat. Bener. Ya. Oh ilah iloh, menatapnya. Kalis juga. Masih kuat imannya. Coba Siti, Pak. Siti. Pade. Siti. Gak usah lagi turun, lu juga butuh duit. Tawar dari muka lu. Halo, seret apa sih? Modus kalah lagi, Bang. Pakai STNK. Pak Ustadz, mau numpang gadein, Pak Ustadz? Gak ngaruh juga. Ya, ngeri kesambet doang dah. Kagetin. Ya. Tapi kira-kira itu kopinya tumpah ke kita. Kopi. Oh iya ya. Kayak kemarin-marin enak begitu. Enak gimana nih? Kopinya ambil. Tangannya pindahin. Masih apakah yang sedang kau pikirkan? Wah, hidupmu ini hanya melamun saja. Ya, tak berguna. Pak Ustadz, Pak Ustadz, ini Pak De, Pak Ustadz. Pak Ustadz! Pantun. Iya. Paling enak makan ketimun. Cakep. Jangan lupa ke keramat Pela. Jauh amat. Adakah engkau melamun memikirkan Ustazah Bella? Makan ketimun di rumah Tuti. Cakep. Kali dia ngelamun mikirin Positi. Gak mungkin lah. Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum semuanya, tenang dulu semuanya, anak-anak tenang semuanya. Astagfirullahaladzim! Sekarang dalam itu yang kelima, kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Wahid, Isnan, Salasa, Arba, Homsa. Iya, beginilah Ustaz. Kadang mereka itu perlu penggemblengan yang sangat keras. Iya, betul Ustaz. Tapi saya takut kalau terlalu keras juga nanti yang ada anak-anak nggak betah di pesantren. Iya sih. Mungkin momen-momen tertentu aja ya. Iya. Subhanallah. Kaki, masa Allah. Kaki warna hitam begitu kan keinjak jadi warna ada merah-merahnya dikit. Merah-merah, penghiasan. Ya udah, saya mau ngurut. Saya kagak bisa, kan bukan muhrim. Saya popolin jahe aja ya, biar kagak cantengan. Gak mau.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ya Allah. Lah, Pak Deh ngapa ramanya ke